much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you were safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'akabanyo dun sana, semoga sehat. Semoga dun sana sadonya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke channel sederhananya Erana Fariyah. Hari ini saya akan berbagi lagi ya teman-teman aktivitas kegiatan seorang ibu rumah tangga yang ada di perantauan ngomong anak sambil jualan. Ya beginilah ya teman-teman. Dan itu saya mau memajang barang ya teman-teman, memajang jusnya ya teman-teman. Dan itu kakak lagi menyiram jalan ya, kebetulan cuacanya cetar membahana ya teman-teman, jadi si kakak menyiram jalannya ya teman-teman. Dan itu adik Faika dan juga abang Fadli. Dan itu pelanggan saya sudah datang ya teman-teman, sudah memesan minuman ya. Dan itu dia minta tolong dimandikan motornya ya teman-teman, sama kakak ya. Tapi kakak ngebet nggak mau ngasih ya teman-teman, karena itu tempatnya selangnya agak pendek ya teman-teman, jadi saya suruh ya teman-teman untuk mengasihnya. Ya beginilah ya teman-teman. Dan itu ada juga Bang Fadil ya yang ke jalan ya. Itu saya larang ya teman-teman, jangan terlalu dekat dengan jalan ya. Begitulah ya teman-teman kehidupan kami di rumah sederhana ini ya teman-teman, di pinggir jalan yang mencari menjemput rezeki Allah dengan berjualan. Alhamdulillah. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman tetap enjoy ya, tetap sehat ya teman-teman, dan tetap semangat ya. Pokoknya kita tetap semangat menjemput rezeki Allah ya teman-teman, mencari ridho Allah. Terima kasih banyak ya sahabat sudah mampir sampai detik ini ya. Sahabat, semoga Allah membalas dengan banyak kebaikan. Ya itulah ya teman-teman, ini sudah agak siang ya teman-teman, karena sudah datang pelanggan saya ya, satu-satu sudah datang ya teman-teman. Ya begitulah ya, kalau sudah datang pelanggan, kesibukan baru akan saya lalui ya teman-teman. Ya begitulah ya teman-teman. Walaupun dari pagi itu apa ya teman-teman, kadang saya bekerja, kadang capek juga ya teman-teman. Jadi saya mengerjakannya tidak terlalu apa ya teman-teman, memporsir ya teman-teman. Jadi maklum saja ya kalau rumah saya ini jarang untuk bersih terlalu rapi ya teman-teman ya. Begitulah ya, karena saya mengerjakannya sendiri ya teman-teman, mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Alhamdulillah. Kalau jus ya teman-teman, ada ayah yang membantu dan juga bunda yang membantu ya saat saya melaksanakan pekerjaan di belakang ya. Alhamdulillah. Dan ini saya lanjutkan untuk menyusun-nyusun jusnya ya teman-teman, menyusun-nyusun pop ice. Dan itu buah saya sudah banyak juga yang akan ditambah ya teman-teman. Ada juga yang sudah yang sudah bonyok ya teman-teman. Saya pun pernah Lak Rumi, Lak Rumi, Lak Rumi.
Alhamdulillah ya teman-teman. Ini masakan sederhana saya ya, yang sudah saya bikin ya teman-teman, dengan cara gercep ya. Masakan yang sangat sederhana. Dan itu ada juga ikan asin yang kemarin ya. Pokoknya berantakan sekali ya di dalam apa tudung saji ini ya teman-teman. Dan itu akan saya bereskan. Dan ini ya ada dapur yang sudah sangat berantakan lagi ya teman-teman. Jarang sekali ya keadaan dapur saya yang sangat apa ya teman-teman, yang sangat rapi, yang pokoknya yang rapi, yang bersih sekali ya teman-teman. Jarang ya teman-teman, pokoknya di saat ya, sudah apa, sudah selesai, tidak ada lagi pekerjaan, makanya rapi ya teman-teman. Kalau saya mengerjakannya di saat malam hari ya, saat tutup warung ya teman-teman, itu akan rapi sampai bangun tidur. Dan saat sudah bangun, dan ya begitulah ya teman-teman. Ini saya akan membuat pesanan tadi ya, langganan saya yang tadi ya teman-teman. Dan jangan salpok ya dengan si lalat yang bertebangan ya. Begitulah ya teman-teman, kalau kita tinggal di pinggir jalan ya teman-teman, apalagi di depan pasar. Dan pelanggan-pelanggan saya itu adalah tukang ikan ya teman-teman. Ya begitulah ya, dekat sekali dengan apa ya, dengan ikan. Dan juga di sebelah rumah saya pun menjual akuarium ya teman-teman, ada ayam dan juga ada kelinci ya teman-teman. Dan begitulah ya, kalau ada ayam dan kelinci itu banyak ya lalat ya teman-teman. Tapi alhamdulillah saya berusaha untuk mengusir lalat itu ya teman-teman. Bukan berarti saya membiarkan saja mereka berterbangan, berkeliaran di rumah ini ya teman-teman. Tapi saya usir ya dengan cara mematikan semua lampu-lampu ya teman-teman. Dan saya ambil kain ya teman-teman, diusir dengan kain keluar. Alhamdulillah setelah itu lalatnya pergi ya teman-teman. Ya begitulah ya, karena indera penciuman lalat ini sangat tajam ya. Memang dia diciptakan Allah untuk mencari apa yang berbau ya teman-teman. Jadi datang lagi ya teman-teman, bukan bau yang apa aja ya teman-teman, yang busuk aja ya teman-teman, bau yang wangi seperti makanan ya, itulah kesukaan lalat ya teman-teman. Itu saya mengantarkan pesanan langganan saya ya teman-teman, yang tadi memesan ya. Jadi dia cuma satu orang saja yang memesan ya, jadi saya agak santai berjalannya ya teman-teman. Tapi kalau mereka memesan langsung bersamaan ya teman-teman, jadi saya gercep untuk membuatkan pesanan mereka. Dan itu sekalian saya mengambil gelas-gelas ya teman-teman, gelas-gelas yang sudah kotor ya, karena di tempat dia itu ya teman-teman, kalau kita lama untuk mengambil gelas itu sudah dikunci, digembok ya teman-teman, karena ya sebagian dari barang-barang banyak yang hilang juga di pasar ini ya teman-teman. Ya begitulah kalau tukang ikan banyak, seperti timbangan atau apa yang hilang ya. Dan itu saya perlihatkan ya teman-teman, saya menyapa yang baju hitam itu ya teman-teman. Pokoknya saya salut sekali ya teman-teman kepada yang berbaju hitam itu ya teman-teman. Pokoknya saya senyum kepada dia ya teman-teman, dia pun senyum kepada saya. Dan itu si boy pun tidak sabaran untuk meminta makanan ya teman-teman. Kembali lagi ya, itu saya sudah membuatkan pesanan yang berikutnya ya. Itu ada susu dan juga teh, oh ya, untuk Pak D dan juga untuk langganan yang baru datang lagi itu tadi ya teman-teman. Dan ini anak-anak saya ya teman-teman yang makan ya. Itu Abang Fadil sibuk dengan bermain HP ayahnya. Itu sebenarnya mereka kalau lagi makan itu tidak bisa main HP ya teman-teman, tapi itu sebentar lagi ayah akan mengambil HP-nya ya, biar mereka bisa makan dengan nyaman. Dan itu Abang Fadil ya, susah sekali saya mengajarkan dia untuk
makan itu pakai tangan kanan ya teman-teman. Kalau dia makan pakai sendok dia tangan kanan, tapi kalau dia pegang ya teman-teman, itu tangan kirinya pun juga ikut ya. Dan itu anak saya ya, pokoknya adik Faika. Alhamdulillah ya teman-teman, sebenarnya saya mau menyuapkan mereka makan ya, biar lahap ya teman-teman, tapi saya tidak bisa ya teman-teman, karena saya gercep bekerja di dapur ya teman-teman. Jadi saya suruh saja mereka untuk makan sendiri, karena ya teman-teman sebenarnya saya sudah capek juga ya teman-teman untuk membuatkan apa pesanan orang ini ya teman-teman. Tapi ya sebagai penjual yang berusaha untuk proporsional, apa namanya itu ya, jadi saya dapat pesanan membuat mie goreng ya teman-teman untuk langganan saya ya teman-teman. Dia meminta teh obeng dan juga mie goreng. Jadi saya gercep ya, jadi saya tidak sempat untuk menyuapkan makanan untuk anak-anak saya tadi ya teman-teman. Ya itulah ya teman-teman, saya berusaha untuk melaksanakan pekerjaan saya dengan sebaik mungkin, walaupun hasilnya tidak selalu baik ya teman-teman. Tapi ya begitulah ya, yang penting kita sudah berusaha ya teman-teman melaksanakan pekerjaan kita dengan semangat ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat ya sahabat. Oh ya teman-teman, saya akan bercerita lagi tentang yang baju hitam tadi ya teman-teman. Saya sangat salut sekali dengan yang berbaju hitam tadi ya teman-teman. Itu bucil saya ya teman-teman, adik Faika ya. Pokoknya kalau saya lagi masa apa ya, begitulah ya, kalau mempunyai anak, lagi ngomong anak kecil seperti adik Faika ya, kita harus ekstra juga menjaga sambil melaksanakan pekerjaan seperti ini ya, sebagai ibu rumah tangga dan juga berjualan. Dan itu adik kakak Faika ya, dia lagi sakit pinggang katanya ya teman-teman, tapi saya sibuk untuk melaksanakan pekerjaan ini biar cepat dan gercep ya teman-teman. Itu adik Faika mau ngambil telurnya ya teman-teman, dan saya lanjut untuk membuat mie goreng yang sederhana ya, seperti saya lihat ya teman-teman, saya lihatkan kepada teman-teman seperti biasanya seperti ini ya, dengan memasukkan bawang dulu ya, bawang putih, bawang merah, dan juga ada daun seledri dan daun bawang ditumis ya. Dan saya masukkan satu buah telur, dan ini saya masukkan mie-nya ya teman-teman, dengan berkuah seperti ini. Jadi nanti akan menyerap ini seperti ini ya teman-teman, akan menyerap apanya ya, kuahnya ya, menjadi mie goreng yang ala-ala sederhana saya ya teman-teman. Ini saya baru dapat, pokoknya saya diajarkan oleh ayahnya kakak ya, karena ayah kakak dulu pernah bekerja di tempat apanya ya teman-teman, di tempat saudaranya. Dan ini saya sudah mengantarkan mie goreng itu ya teman-teman, seperti inilah ya cuaca di tempat saya yang sangat cetar membahannya ya. Alhamdulillah ya, tetap semangat ya sahabat, semoga sahabat tetap lancar aktivitasnya. Dan itu saya lanjutkan untuk memberi makan si boy ya teman-teman. Ya begitulah ya teman-teman, terputus ya tentang yang baju hitam. Nanti insyaallah saya akan ceritakan tentang dia ya teman-teman, yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Alhamdulillah. Dan ini ya teman-teman, begitulah ya, ini saya mau pergi pesta ya teman-teman, saya mau pergi pesta pernikahan tetangga saya ya teman-teman. Saat saya mau pergi ya teman-teman, datanglah telepon dari pelanggan saya untuk membuatkan minuman ya, kopi yang agak pahit sedikit, dan juga kubima ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, saya sangat bersyukur ya teman-teman, Allah sudah mengirimkan rezeki dari rumah seperti ini ya teman-teman. Walaupun capek ya teman-teman, kadang capek, kadang ya begitulah ya, semangat ini naik turun ya teman-teman. Tapi kalau pekerjaan seperti ini, saya harus mengerjakannya setiap hari ya teman-teman. Alhamdulillah, apabila ada pesanan ya teman-teman, pokoknya satu hari-hari itu ada aja pesanan ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, lihat sendiri ya teman-teman, itu saya sudah berhias berhias ala-ala saya ya teman-teman, sebelum pergi ke pesta ya. Dan saya buatkan minuman untuk mereka.
Alhamdulillah sudah sampai saja saya di tempat apa ya teman-teman, acara ya, dan itu tempatnya di sebelah masjid ya teman-teman, sebelah masjid kami ya Darul Huda, dan saya pergi terus sama bunda ya teman-teman dan juga anak-anak tadi ya. Tapi mereka ya begitulah anak-anak ya. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Dan ini ya teman-teman, alhamdulillah kalau saya mengapakan tangan ya teman-teman, melambaikan tangan, saya capek sebenarnya. Tapi ya begitulah ya teman-teman. Malam-malam ada juga pesanan saya mie goreng juga ya teman-teman. Tapi ini mie goreng yang biasa ya teman-teman, bukan yang dua seperti sukses tadi ya, bukan double ya, dan ini yang biasa ya. Mie goreng sedap ya teman-teman saya bikinkan. Sebenarnya capek mau bilang kalau saya lagi apa ya, capek ya teman-teman. Tapi ya saya berpikir lagi ya, kalau pelanggan saya itu lapar ya teman-teman, dia susah untuk mencari makanan keluar ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya masih ada tenaga untuk melaksanakan pekerjaan ini ya teman-teman. Jadi saya buatkan mie goreng ya. Kebetulan ini sudah maghrib ya teman-teman, saya membuatkannya karena saya lagi tidak salat ya teman-teman. Jadi saya tercap untuk membuatkannya. Ya seperti inilah ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir sampai detik ini ya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari setiap video yang saya berikan ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil semuanya ya teman-teman. Yang tidak baik tolonglah ya teman-teman, jangan ditiru ya teman-teman. Dan yang baiknya apabila bermanfaat teman-teman bisa ambil. Semoga kita tetap semangat ya teman-teman melaksanakan semuanya ya teman-teman, perintah Allah ya teman-teman, mencari ridho Allah ya, takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Alhamdulillah ya teman-teman, pokoknya kita selalu berusaha untuk semangat ya teman-teman. Walaupun saya belum monet, tapi saya berharap secepatnya bisa monet ya teman-teman, karena belum bagian saya sepertinya ya teman-teman. Tapi mulai detik ini ya teman-teman, saya akan berusaha lagi membuat video yang bermanfaat. Dan ini saya perlihatkan anak-anak saya ya teman-teman, yang mereka mau pergi pesta ya, foto-fotonya ya teman-teman yang seperti ini. Semoga teman-teman tetap enjoy menonton video saya ya. Terima kasih banyak ya sahabat sudah mampir sampai detik ini. Nanti insya Allah saya lanjutkan untuk menceritakan tentang yang berbaju hitam tadi. Terima kasih ya. Pokoknya saya sangat termotivasi dari dia juga ya teman-teman, dari orang-orang seperti itu ya teman-teman, yang sangat memberi motivasi saya ya untuk menjalankan pekerjaan ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih banyak sahabat, teman-teman semua. Semoga Allah memberikan banyak rezeki yang berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai di sini saja ya teman-teman, video yang sangat sederhana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.